Tangan blackcore diesel pada Captiva diesel. Blackcore diletakkan di area downpipe ke bawah. Jadi covernya dilepas, blackcore diletakkan di sini. Kemudian inputnya mengambil dari ini. Area ini yang harusnya masuk ke turbo, masuk ke blackcore. Kemudian blackcore masuk ke turbo arah sana. Demikian sangat simpel pemasangan blackcore diesel pada Captiva. Proses tuning blackcore pada Captiva. Disemprotkan 5 kali di jeda. Tidak perlu banyak-banyak. Teman-teman pecinta otomotif, siang ini bersama Pak Gibran tuning dan pasang blackcore pada Captiva diesel pertama di dunia. Baru pertama ini, Pak. Benar-benar pertama. Iya. Kita penasaran. Padahal Captiva itu udah oke ya, Pak. Udah enak. Lebih padat ya. Belum ditarikin, baru di toil dikit. Toil gas dikit aja sudah bereaksi ya. Beda. Dari wap oli ya, Pak. Sebetulnya bukan cuma wap oli, Pak. Sama blow by gasnya. Jadi solar yang tidak terkompresi, Pak. Kan nggak semua solar terbakar kan, istilahnya ada yang ikut masuk lagi ke crankcase. Nah itu yang diolah lagi sama blackcore, Pak. Belok kiri, saat tidak perlingkut, ya kita cobain. Boleh, just dulu. Nggak tahu nih efek ini. Langsung jalan, Pak. Atau ini, kuning ya? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya, karena itu saling mendukung. Kalau tuning itu betul-betul bersih, Pak, ruang bakarnya bersih, klepnya bersih. Padahal saya cuma 300 mili, Pak. Cis, cuma gitu doang. Ini berarti melebihi asli. Delonyor toh, Pak. Ini kan belum masuk aditifnya, Pak. Kalau aditif itu hampir hilang loh, Pak. Engine brake-nya hampir hilang. Aditif itu super, Pak. Jadi dia bikin panas di kepala silinder itu merata ke seluruh mesin. Oh ya, gas tadi ya. Ya, kita harusnya di player-player sedikit lah. Tapi nggak apa-apa, sambil jalan sambil ini pembersihan. Kalau lihat apa prosesnya serem ya, Pak. Masukin turbo. Kita deg-degan, Pak. Nah, saya kemarin Fortuner yang training Pak Imawan sendiri. Di mulut turbo, Pak. Cis. Iya, mulut turbo. Waduh. Nah, ini profesornya gitu ya, sudah anak buahnya ngikut, Pak. Tapi lebih enteng ya? Kerasa ya. Tapi respon, Pak. Iya, kita coba ini responsif. Nanti lama-lama itu bukan ngegas, Pak. Nahan gas. Semua, Pak, pemakai blackcore itu gitu. Apa tuh capek nahan gas, Pak? Bukan ngegas. Tapi halus, iya kerasa lebih halus. Lebih halus ya? Ya, efek kuningnya juga. Iya. Halus sih. Iya.
Tapi kalau tambahan tenaga pasti blekor, Pak. Kayaknya cepet ya. Harus. Sudah 80. Enggak terasa kan? Enggak 80 enggak terasa ya, Pak. Sudah 80. Itu beda gigi. Sudah lepas, sudah lepas ya. Sentuh, disentuh aja. Kecepatan 100 km per jam itu cuma nyentuh gas aja. Ayo. Iya deh ya, driver biasa. Iya deh, biasa. Jauh berubah kan? Jauh. Lebih aneh. Ini soalnya memang spesial diesel, Pak. Rekornya ya spesial. Pak Gibran kan ngikuti Pak Gibran sudah lama kan, iya. Teman sudah bertahun-tahun ya, bukan setahun dua tahun, saya malah baru setahun kan. Ini baru cuma nyentuh aja 100, mau 110 ini loh. Cuma nyentuh gas loh ini. Iya. Nah, belum malah serem ini. Gila ya. Ini cuma nyentuh gas loh ya. Bisa gede cuma nyentuh gas ya, ntar jalannya lubang-lubang ini. Iya. Eh dia, nah, eh serem ini. Puas lah, keren ya? Puas. Sip. Cocok ya, Pak? Wah, mantep ini. Recommended ya, Pak? Iya. Recommended? Recommended. Sip.